nobody compares to you. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Agatha Sharif. Oke, ini tanggal 5 bulan 1 Januari. Cuaca di luar mendung sih, mau ikut hujan. Aku di sini mau bikin video untuk kalian, yaitu gimana sih caranya daftar mBanking lewat online. Jadi di video ini tuh berkaitan dengan pas aku buka rekening tabungan Bank Mandiri ya. Kalian bisa cek videonya di sini. Nah, setelah aku udah selesai dengan tahap-tahap membuka tabungan Bank Rekening Mandiri itu, aku disuruh mendownload atau menginstal ya aplikasi mBanking Mandiri. Dan nanti di situ kalian diarahin sama petugas bank untuk mengisi seperti video ini. Cek di sini. Bantu oleh satpam ya, petugas yang di sana, mereka sangat baik banget membantunya. Terus setelah aku selesai di tahap yang dibantu oleh satpam tadi itu, aku diarahin lagi ke trailer yang membantu aku membuka bank rekening mandiri itu. Di situ aku bakalan diaktifkan ya mBanking-nya. Tapi sekali lagi ternyata kuotaku habis, jadi aku mendaftarkan mBanking-nya aku di rumah. Ya, aku daftar mBanking-nya itu online sendiri di rumah pakai WiFi ya. Dan aku mengikuti cara-cara dari prosedur di online tersebut. Mudah kok, kalian bisa lihat tutorial yang video aku ini. Videonya cara mendaftarkan mBanking lewat online, jadi kalian bisa ikutin. Kalau yang masih bingung boleh tanya, komen di bawah. Dan buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa seperti biasa like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe di tombol sini. Oke.